Pemirsa, memeriahkan Hari Tari Sedunia, Prodi Pendidikan Seni Tari Universitas PGRI Kalimantan menampilkan tari Baarai yang berhasil meraih juara kedua pada Festival Serumpun Sekalimantan. Inilah penampilan mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Seni Tari Universitas PGRI Kalimantan yang ikut andil memeriahkan peringatan Hari Tari Sedunia dengan membawakan tari berjudul Baarai di panggung terbuka Baktiar Sandirta Taman Budaya Kalsel di Banjarmasin. Tari Baarai atau dalam bahasa Banjar berarti pergaulan muda-mudi, menggambarkan tentang aktivitas anak muda yang saling bertegur sapa untuk mengenal antara satu dengan lainnya. Tari Baarai sendiri dalam perjalanannya sukses mengantarkan Prodi Pendidikan Seni Tari UPK meraih juara kedua pada Festival Serumpun Sekalimantan. Ya, memang Hari Tari Dunia ini adalah agenda tahunan yang mana Universitas PGRI Kalimantan Selatan, khususnya program studi pendidikan seni tari, ini memang selalu diundang oleh pihak Taman Budaya atau panitia ya. Dan kita akan menyiapkan tari yang memang selalu berbeda. Untuk tahun ini kita coba mengangkat tari yang bersifat yang berjenis japin, ya, japin pergaulan. Dan tari ini juga pernah merebut juara dua festival Serumpun Sekalimantan. Kalau garapan memang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari ya. Kalau estimasi waktunya dari garapan ini mulai diproses sampai tampil itu sekitar 2 bulan. Rahmadi berharap kedepannya agar dunia seni tari Banua bisa terus maju dan berkembang dalam melestarikan beragam jenis tari yang dimiliki daerah. Erwin Yudanuari, Banjar TV.